Kerjasama Dekra Nasda Provinsi Jambi dengan desainer Edi Betty dilaksanakan dalam pelatihan desain batik dan songket khas Jambi yang sekaligus menandai pembukaan kembali showroom Dekra Nasda Provinsi Jambi. Edi Betty telah menggeluti dunia fashion lebih dari dua dekade. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kerjasama pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Provinsi Riau dalam bidang perdagangan dan kerajinan UKM. Dalam sambutan tertulis Gubernur Jambi yang dibacakan oleh asisten 3, mengapresiasi ketua dan seluruh pengurus Dekra Nasda Provinsi Jambi yang menginisiasi pembukaan kembali showroom Dekra Nasda Provinsi Jambi dan pelatihan desain batik serta songket khas Jambi yang merupakan salah satu bentuk akselerasi dan upaya untuk terus-menerus melestarikan kerajinan khas Jambi. Produk industri kecil kerajinan Provinsi Jambi saat ini sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, baik di wilayah lokal maupun nasional. Gubernur menyatakan kearifan lokal yang dimiliki Provinsi Jambi seperti batik dan songket, serta aneka produk kerajinan kayu dan rotan telah membawa Provinsi Jambi sebagai provinsi yang diperhitungkan di kancah nasional. Aneka kerajinan jumlah tenaga kerja yang terserap lebih kurang 1.200 orang, unit usaha sebanyak 170, produk kerajinan tersebut secara multiplier effect telah meningkatkan kehidupan masyarakat pengrajin dan hasil kerajinan tersebut juga cukup diminati oleh masyarakat Provinsi Jambi pada berbagai event. Gubernur berharap dengan gedung yang baru ini, makin banyak produk-produk kerajinan yang berpacu untuk mengisi pasar yang telah terbuka, diiringi dengan kepedulian pemerintah Provinsi Jambi yang kedepannya dapat membawa nama baik bagi Provinsi Jambi. Gubernur mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membantu pengrajin dengan menggunakan produk daerah yang juga berarti turut melestarikan budaya bangsa dan ikut meningkatkan perekonomian. Ketua Dekra Nasda Provinsi Jambi Rahimah Fahrori mengharapkan pembukaan kembali showroom Dekra Nasda dapat dimanfaatkan oleh pengrajin untuk mempromosikan hasil karyanya dan mengharapkan peran Dekra Nasda Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dengan dibukanya kembali showroom ini, diharapkan lebih mempromosikan kriya Jambi dan hasil produknya akan lebih dikenal. Staf ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan sekaligus Ketua Harian Dekra Nasda Provinsi Jambi, Sri Argunaini menyampaikan, pembukaan kembali showroom dan pelatihan desain batik dan songket khas Jambi yang selama satu tahun ini tidak aktif karena selama ini sedang direhab. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan produk industri kecil dan kerajinan Jambi. Pada tahun 2019 ini, Dekranas Pusat memberikan bantuan kepada 4 orang pengrajin kabupaten dan kota seprovinsi Jambi berupa pelatihan. Semoga pelatihan tersebut bermanfaat untuk pengembangan produk menjadi kebanggaan Provinsi Jambi. Sementara Edi Betty menyatakan bahwa banyak sekali potensi Jambi yang dapat dikembangkan. Dari penilaiannya, pemerintah dan Dekra Nasda telah berupaya maksimal untuk terus mengembangkan dan melatih para pengrajin agar dapat memiliki daya saing di tingkat nasional. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Yulwiriati Musa, juga memberikan respon yang sangat positif terhadap pengembangan produk kerajinan.